Pak Budi, bagaimana penanganan kebakaran, Pak, hingga malam hari ini, Pak? Ya, jadi dari Satreskrim, Polres, dan Polsek Meranggen bergabung dengan pemadam kebakaran juga yang sudah ada di lokasi berusaha untuk memadamkan api yang sekarang masih besar ya. Kita usah merembet ke gedung-gedung yang lainnya, Mbak, karena ini gedung pupuk milik perusahaan Sapotan. Ada kepanikan juga di belakang perusahaan tersebut. Persis itu adalah rumah sakit Pelita, sehingga kami juga mengimbau dari Polsek Meranggen dan rekan-rekan yang ada di TKP untuk mengimbau pasien maupun keluarga pasien untuk jangan panik dan tetap berada, karena memang untuk rambatan daripada api ini kita usahakan jangan sampai merambat ke rumah sakit. Baik, Pak Budi, berapa jauh jarak dari Rumah Sakit Pelita Anugerah dengan pabrik pupuk ini, Pak? Berdekatan, Mbak, karena belakang persis daripada perusahaan pabrik ini adalah Rumah Sakit Pelita. Ya, jadi kita sudah cek ke lokasi, belum ada yang merambat ke rumah sakit. Namun tetapi kami sudah membantu melakukan evakuasi terhadap pasien yang berdekatan ya ruangannya dengan gedung daripada PT Sapotan tersebut. Baik, artinya saat ini api masih terkendali, belum kemudian menuju ataupun juga mengenai rumah sakit begitu ya, Pak Budi ya? Betul, Pak. Tadi proses evakuasi bagaimana, Pak? Berapa banyak pasien yang dievakuasi, Pak, di Rumah Sakit Pelita Anugerah ini, Pak? Terutama ini ya, bayi-bayi yang ada di rumah sakit. Sementara karena panikan daripada keluarga bayi tersebut, sehingga dibawa keluar ke musola maupun di depan pertokoan yang ada di dekat Rumah Sakit Pelita tersebut. Medcom.id, a part of Media Group Network.